Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kau, bertaubatlah kerana sebab kamu telah meninggalkan takwa. Kerana takwa itu adalah obat dan meninggalkan takwa adalah penyakit. Oleh itu bertaubatlah. Kerana sesungguhnya taubat itu adalah obat dan dosa itu adalah penyakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya pada suatu hari begini. Maukah kamu aku ajari kamu apa obat kamu dan apa penyakit kamu? Para sahabat menyahut, tentu ya Rasulullah. Baginda lalu berkata, penyakit kamu ialah dosa-dosa kamu. Dan obat kamu ialah taubat kamu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Taubat itu adalah pengantin keimanan. Dan berulang-alik di majlis zikir. Serta membuat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Serta membuat taat kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah penawarnya. Lantaran itu hendaklah kamu bertaubat dengan lisan keimanan. Dan syukur kamu telah didatangi oleh kejayaan. Berbicara dengan lisan tauhid dan ikhlas. Dan kamu telah didatangi kejayaan. Jadikan iman itu senjata kamu bila berhadapan dengan bahaya dan bencana yang datang dari Tuhan kamu Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Abdul Qadir menjelaskan kepada kita, di antara dosa kita ialah meninggalkan takwa kepada Allah. Bila kita sebut meninggalkan takwa kepada Allah, yakni meninggalkan ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan takwa ini kepada semua hamba-Nya. Termasuklah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Misalnya kita membaca dalam suratul Ahzab ayat yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyuttaqillah. Ya ayyuhan nabiyyuttaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah pada Allah. Jangan kamu ikut, jangan kamu patuh kepada orang kafir dan orang munafik. Allah perintah kepada Nabi. Sebagaimana Allah Ta'ala perintah kepada semua Nabi-Nabi. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha wa ati'un. Wahai sekalian para Nabi, bertakwalah kamu pada Allah dan taat kepada aku. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 108. Kalau perintah takwa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, sementlah kepada kita semua. Bahkan di antara bekalan yang utama yang perlu ada kepada kita. Simpanan yang paling banyak yang perlu kita ada. Kerana kalau kita sebut simpanan, ini satu persiapan dan persediaan. Ini menjadikan kita confident, kita yakin, kita kuat. Kita tabah sebab simpanan banyak. Umpama seorang yang ada simpanan banyak, apa dia rasa? Walaupun duit tak ada dalam poket dia. Satu sen pun tak ada dalam poket dia. Tapi simpanannya banyak, apakah dia bimbang? Dia tak bimbang apa. Apakah dia takut? Dia tak takut apa-apa. Apakah dia lemah? Dia tak lemah, dia kuat. Dia tak perlu buat apa-apa, tapi simpanannya banyak. Dan ini yang Allah sebut dalam Quran. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekalah kamu. Carilah bekal. Carilah simpanan kamu. Sebaik-baik simpanan itu ialah takwa.
Maka bila kita mengambil mudah takwa, bahkan meninggalkan takwa, maka ini satu dosa. Bahkan ini satu penyakit. Penyakit yang mesti dirawat dengan segera. Kerana manusia yang sifat kita, tuan-tuan sekalian, kita nak kemuliaan. Semua orang dia nak mulia. Tak ada seorang pun suka dibuli dan dihinakan atau merasa hina. Kita tak nak rasa hina, kita tidak mahu dihina. Kita tidak mahu dibuli. Ramai orang melihat buli tadi kepada individu yang membuli mereka. Ataupun sama ada kelompok membuli kelompok yang lain. Mereka lupa bahawa buli yang sebenar ataupun penghinaan sebenar bila kita tak ada takwa. Kita dah ingat bila orang buli kita, kita terhina sebab kita tak boleh balas balik. Ni negara besar buli negara kecil sebab dia tak boleh balas balik. Dia tak mampu. Ini parti besar buli parti kecil sebab dia tak mampu. Ini orang yang berharta buli orang tak berharta. Dia tak mampu. Dia lupa sebenarnya tak ada orang akan merasa dibuli kalau dia rasa bertakwa kepada Allah. Sebab hina sebenarnya bila kita hina di sisi Allah. Memanglah orang yang buli tadi, dia cuba nak tunjuk dia mulia dengan buli kita. Nak tunjuk dia mulia, dia kuat. Tapi kesudahannya teruk, dahsyat. Siapa pun namanya pembuli, kesudahannya membinasakan. Sebab itu kita nak melihat kehinaan yang sebenar bila kita tak ada takwa pada Allah. Kerana itu Allah Ta'ala menyeru dan mengajak orang beriman dengan firman-Nya, "Famani taqa wa aslah fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Siapa yang benar-benar bertakwa dan memperbaiki dirinya, maka dia tak akan lagi rasa takut dan tidak akan lagi rasa terhina. Dia tak akan rasa sedih. Maka takwa ialah jalan orang beriman sebagaimana jalan para nabi alaihissalatu wassalam. Maka sifat takutkan Allah, takwa. Yang perlu kita belajar, yang perlu kita ada, yang perlu kita kembangkan. Sebab nilai manusia tadi dengan ketakwaan kepada Allah. Macam saya sebut tadi, kita nak mulia. Semua orang nak mulia. Saya nak mulia. Yang ni nak mulia. Sebab itu apapun program ataupun app yang boleh memuliakan kita, kita cepat-cepat ambil. Facebook, dia memuliakan kita. Kita boleh cakap, kita boleh letak gambar kita. IG dan sebagainya. Ini semua bahan-bahan yang memuliakan kita. Kita nak. Tapi bila kita rasa terhina, kita pun tutup akaun. Bila sama ada orang yang berjawatan, orang yang berpengaruh, bila dia rasa tempat tu dihina, dia akan tutup akaun dia. Walaupun banyak mana pengikut dia. Walaupun pengikut dia 10 juta, tapi dia dihina dalam tu, dia akan tutup. Sebab asal tujuan dia nak suruh dia dimuliakan. Dia tunjuk apa pun dalam Facebook, dia nak suruh orang like. Orang suka dia. Kalaupun tak suka, jangan benci dia. Sebab dia suka. Kan itu tuan-tuan kita seperti meraba-raba mencari kemuliaan. Apa? Mana kemuliaan? Masuk ada app ni, kita masuk app ni, masuk app ni. Kita cuba cari kemuliaan. Orang kata mulia dengan kaya, kita pakat berniaga semua. Kita pakat nak jadi kaya. Orang kata mulia bila ada jawatan, kita pakat-pakat masuk politik semua. Tapi mereka lupa yang Allah sebut dalam Quran, mulia tu kerana takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia ialah orang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi ramai orang dia tak cari kemuliaan cara ni. Yang cari kemuliaan kerana harta ramai. Tak terkira, tak terhitung jumlah. Tapi yang gagalnya ramai. Yang cari kemuliaan dengan jawatan ramai. Tapi gagalnya ramai. Yang mencari kemuliaan dengan populariti ramai. Tapi yang berjaya cuma sedikit, gagalnya ramai. Mereka mencari semua cara kemuliaan. Tapi kita ada satu cara, kita tak akan gagal. Bila kita cari mulia dengan ketakwaan. Sebab tempatnya banyak. Ketakwaan ini Allah Ta'ala letakkan tempatnya terlalu banyak. Siapa pun boleh. Siapa pun boleh. Dia tak ada istilah main politik. Kalau kita nak kaya, dia ada main politik dia. Orang nak jawatan pun ada main politik dia. Orang yang nak popular pun dia ada main politik dia. Bila nak popularkan seorang, baik dia up. Masuk abu muka depan. Dia nak hina orang, dia pun jatuhkan balik. Tapi takwa ni tak ada politik dia. Maksud tak ada orang boleh buat sesuatu yang boleh mempengaruhi ataupun yang boleh menyekat kita bertakwa. Saya kalau nak pegang jawatan,
politik yang kuat boleh menyekat saya daripada pegang jawatan. Saya mungkin diharamkan bertanding itu dan ini, ya, boleh dibuat dengan undang-undang. Bila di Turki, Najmuddin Erbakan terlalu popular, menyebabkan kerajaan Turki waktu itu yang dipimpin oleh tentera, mengharamkan dia, mengharamkan parti dia. Mengharamkan keterlibatan dia dalam politik, memenjarakan dia. Dan memenjarakan orang yang menyokongnya. Dan ini menyebabkan Erdogan tidak mahu duduk bersama dia. Sebab tidak terpalit. Pada waktu itu, lihat bagaimana cara orang nak hilangkan populariti. Hilang. Morsi pun sama. Dipenjarakan. Diharamkan semua pergerakannya. Ditangkap anaknya sekali. Semua kawan-kawannya. Tanpa pembelaan, tanpa peguam. Tanpa kemudahan perubatan, lemah tidak penjara. Ya, mereka guna segala politik untuk menghalang seorang berpangkat, berkaya atau sebagainya. Tapi adakah ada orang boleh menghalang kita bertakwa pada Allah? Kalau bukan diri kita saja sendiri. Tak ada orang boleh menghalang kita mencari kemuliaan takwa pada Allah. Melainkan diri kita yang halang. Itu je. Tak ada main-main politiknya untuk halang kita bertakwa. Tak ada. Kalau tuan-tuan, kalau kita semua memilih untuk bertakwa pada Allah, jalannya terbentang luas. Jalannya pada siapa yang menghendakinya. Maka kita akan mendapat kebahagiaan sebenar, kemuliaan yang sebenar. Inilah mulia yang kita nak cari. Sebab itu bila Allah Ta'ala menyebut takwa, sebab benda ni tidak ada yang menghalang. Kalau kita kata sebut kaya, ada yang menghalang. Negara boleh buat undang-undang menghalang kita menggunakan kesan, menggunakan undang-undang cukai untuk mengambil kekayaan kita. Macam negara komunis China satu ketika dahulu, mana-mana pemain mereka yang berjaya, yang menang, dia ambil harta mereka. Jadi kalau menang tandingan badminton lah sebagai contoh, dapatlah RM20,000, RM30,000, maka kerajaan akan ambil, dia akan bagi sebahagiannya. Iaitu politiknya. Tapi kalau kita tanya, siapa yang boleh menghalang? Politik mana yang boleh menghalang kita bertakwa pada Allah? Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala beri secara, kita katakan, adil pada semua manusia. Kalau manusia ingin melihat keadilan, lihatlah kepada ketakwaan pada Allah. Ya, keadilan sebenar kita. Isteri mencari takwa. Suami mencari takwa. Anak-anak mencari takwa. Mencari bekalan takwa. Karena itu Allah menjanjikan untuk orang bertakwa puluhan ratusan janji berbanding yang lain-lain. Kalau kita buka Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala menyebut golongan-golongan yang bertakwa? Yang pertama, Allah Ta'ala kata mereka ini mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang siapa wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa, bagi mereka kegembiraan di dunia dan di akhirat. Allah beri perkataan bushra. Bushra ni tuan-tuan maknanya kegembiraan besar. Gembira sungguh-sungguh orang beriman dengan kehidupannya, apatah lagi akhirat. Dan ini yang pertama bila kita bertakwa. Dan bila kita bertakwa kepada Allah, pertolongan Allah dekat dengan kita. Allah Ta'ala berfirman, inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Dalam surah An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Yakni pertolongan Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Dan orang yang suka melakukan kebaikan. Allah sebut dua. Satu orang bertakwa, satu orang suka buat baik. Tetapi kalau kita baca surah Al-Maidah ayat kedua, Allah sebut apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Baik, kita nak ke ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan perkara takwa. Kata Imam Mawardi rahmatullahi alaihi, perkataan albir yang pertama, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Iaitu perkara yang menjadikan manusia suka. Apapun kebajikan, manusia suka. Yang kedua, perkara yang menjadikan Allah suka, takwa. Kata Imam Mawardi, siapa yang berhimpun redha Allah dan redha manusia, maka sempurnalah bahagia dia dan meluaslah nikmat.
Tetapi kalau kita tengok atas dunia ni, orang paling suka siapa? Orang paling suka, orang suka buat baik. Siapa suka buat baik ni, orang suka dia. Dia ada salah itu ni pun orang tak peduli sangat lah, asalkan dia buat baik. Maka kalau orang faham konteks ini, seorang pemimpin, kalau dia nak kekal lama, dia buat baik pada rakyatnya, dia boleh kekal lama. Walau dia kafir. Walaupun dia kafir, dia buat baik kepada rakyat dia. Dia beri bantuan pada rakyat dia, tolong rakyat dia. Maka dia disukai. Kita ada ketua sosialis yang terkenal, Hugo Chavez. Bila dia ni merintah Venezuela, rakyat dia sayang dia. Sampailah dia mati kerana penyakit kanser. Apa dia buat? Dia gunakan semua hasil minyak bagi rakyat. Sehingga satu ketika Venezuela, sebelum saya sebut semalam miskin, pernah menjadi negara paling kaya. Rakyat dia kaya. Sebab kerajaan dia import semua makanan, semua obatan diberi dengan harga murah. Ini dasar negara sosialis. Sosialis ni adik-beradik komunis lah. Cuma bezanya apa? Komunis dia berhad, dia menghalang orang beragama. Sosialis ni dia tak halang orang agama. Kalau komunis, agama apa pun ditembak, dibunuh. Macam Korea Utara, macam Vietnam. Itu pendakwa Kristian pun kena tangkap, kena tembak. Jangan kata orang Islam. Sebab asasnya komunis, tak ada agama. Kalau sosialis, dasarnya macam komunis, cuma dia tidak menghalang agama. Artinya orang nak jadi Kristian, jadilah. Orang nak Islam, Islamlah. Cuma jangan campur dalam takbiran politik. Itu sosialis. Jadi agenda sama, memberi hak pada rakyat, menyamaratakan rakyat. Memusuhi golongan kapitalis, menghalang pemusatan kekayaan pada individu. Itu dasar yang sama antara sosialis dan komunis. Baik, kita lihat sebab dia disayang ni sampai mati kanser. Mati kerana kanser, baru rakyat dipilih yang pemimpin lain. Kenapa sayang sangat sedangkan mereka boikot dia? Negara-negara barat boikot dia. Venezuela satu ketika dahulu. Tapi rakyat dia tak nak. Mereka guna konspirasi melalui kedutaan untuk menggulingkan dia, tak berjaya. Kenapa rakyat disayang? Sebab dia buat baik pada rakyat. Itu rahsia dia. Allah sebut dalam Quran, ada dua kelompok yang dia mulia, iaitu orang yang buat baik pada manusia dan orang yang mencari redha Allah. Dua ni mulia. Tapi kalau gabung dua ni, dan inilah Islam, iaitu kita buat yang orang suka, kebaikan yang manusia nak, dan apa yang Allah redha. Cuma bila bertentangan, yang redha Allah lebih utama. Dan itu yang kita lihat dalam perjalanan Nabi SAW. Lihat Nabi buat baik semua orang. Baik budak kecil, baik orang tua. Nabi buat baik, Nabi menghormatinya. Rasulullah memulihkan semua orang. Bukan sekadar Rasulullah. Rasulullah bukan dimuliakan kerana Nabi suruh orang muliakan dia. Tapi Rasulullah dimuliakan kerana baginda memuliakan orang dia. Memuliakan orang lain. Ada setengah orang ini, sebab dia rasa dia macam ada lebih sikit, dia nak suruh orang muliakan dia. Tapi dia tak pernah muliakan orang. Cakapnya kasar. Menghina orang. Bukan menghina IQ orang. Menghina semua kelebihan orang ada. Dia tak boleh dimarah, dia boleh marah orang. Pertanyaan ini bukan akhlak Rasulullah SAW, walaupun dia keturunan Nabi sekalipun. Bukan itu yang diajar oleh Nabi SAW. Rasulullah mengajar kemuliaan itu bukan kita minta untuk kita. Kita beri dulu pada orang lain, maka kita akan dapat. Kemuliaan diajar. Sebab itu kita lihat bagaimana baginda SAW, daripada Rasulullah muda lagi, baginda memuliakan orang. Nabi tidak pernah menghina mana-mana individu. Tidak merendahkan IQ mereka atau sebagainya. Nabi menghormati mereka. Dan itu baginda SAW bila orang bercakap, Nabi dengar dan memberi tumpuan. Baginda SAW bila dipanggil, Nabi memalingkan seluruh tubuhnya. Bukan paling kepala je. Seolah tak penting. Seluruh tubuhnya dipalingkan. Kerana memuliakan. Bila seorang memegang tangan Rasulullah, Rasulullah melayannya. Dan Nabi bila bersalam, baginda orang terakhir melepaskannya. Bukan Nabi salam dilepas dulu. Dia orang terakhir sehingga orang itu melepaskannya. Kalau kita lihat baginda SAW, dia buat satu benda yang manusia suka.
Itu mana orang hina hamba, orang hina perempuan, Nabi memuliakan hamba. Nabi memuliakan wanita. Ketika mana orang tak pernah peduli kanak-kanak, Nabi muliakan kanak-kanak. Nabi bercakap dengan kanak-kanak. Even Nabi beri salam pada kanak-kanak. Mana ada orang pernah beri salam pada budak-budak? Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sibyan fa sallama alaihi. Nabi lalu dalam kelompok kanak-kanak sedang bermain, Nabi pun bagi salam. Setengah orang peduli apa budak main, layan je dia. Rasulullah tak, Rasulullah peduli. Rasulullah lalu kanak-kanak tengah bermain, Nabi sebut assalamualaikum. Kadang-kadang Nabi bercakap bahasa budak-budak. Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Ya Aba Umair, macam mana burung tu? Burung buat apa? Artinya budak ni main burung. Itu hobi dia. Tapi Rasulullah tanya benda yang berkait dengan hobi budak. Macam kita hari ni tengok anak-anak kita, budak-budak main atromeng. Ini atromeng apa nama? Atromeng ni semayang lah ni. Tanya. Atromeng ni dah makan ke belum? Tentang orang besar macam kita misalnya, berapa cakap tajuk kanak-kanak? Ya, kalau kita tidak mau memuliakan mereka. Kalau orang nak muliakan mereka, mereka boleh bercakap bahasa kanak-kanak. Rasulullah SAW lakukan. Beri salam pada kanak-kanak. Bertanya tentang hobi kanak-kanak. Tentang apa kita peduli hobi kanak-kanak? Tak ada apa hobi kanak-kanak. Tanyalah hobi orang korporat. Tanyalah hobi ahli politik. Hobi saya apa? Saya ahli politik. Hobi saya melompat lah. Itu hobi orang politik. Ni hobi orang kaya pula. Nak tunjuk kekayaan. Kita minat nak tahu. Kita minat tak nak tahu hobi kanak-kanak. Oh, dia ni tak ada nilai. Kita silap. Nabi SAW pernah budak pegang tangan baginda. Heret Nabi ke mana Nabi nak pergi. Heret Rasulullah. Dan Nabi ikut ke mana budak tu nak pergi. Bayangkan seorang budak perempuan pegang tangan Rasulullah. Dia pun heret Nabi. Nabi ikut budak ni. Dia nak main dengan cara kadang-kadang budak kan dia suruh heret tangan kita. Anak-anak kita saja dia pegang tangan abah dia, dia pun heret. Ayah pula bengkeng. Eh? Heret apa tangan. Tak bagi. Heret tangan mak kau tu. Ayah bengkeng. Kalau ayah tu tahu tentang akhlak, dia layan. Ayah. Nak pergi mana? Kadang-kadang nak tunjuk satu benda je. Kadang-kadang dia heret nak pergi satu tempat je. Itu je dia nak teman. Tapi bila kita melihat, bila saya bacakan tadi ayat Suratul Maidah ayat kedua. Buat baik pada manusia, Allah tuntut. Itu perkataan bir. Wa ta'awanu alal bir. Tolong-menolong pada perkara baik. Baik apa di sini? Kata Imam Wardi, yang manusia suka. Redha manusia. Wa taqwa. Apa maksud taqwa di sini? Redha Allah. Bila himpun redha manusia dan redha Allah, maka sempurna bahagia dia. Sebab itu saya sebut tadi, siapa pun suka buat baik pada manusia, orang suka. Biarlah di siapa pun. Tapi tak sempurna melainkan dia buat sesuatu yang Allah suka. Dan bila bertentangan dengan apa yang Allah suka dan manusia suka, ini disebut dalam hadis. Siapa yang melakukan keredaan Allah, walau dengan kemarahan manusia, Allah jadikan manusia suka, akan reda juga pada dia. Tapi siapa yang buat satu perkara yang manusia suka dengan cara Allah marah, Allah akan jadikan manusia itu marah juga pada dia. Sebab Allah kalau suka, Allah akan jadikan manusia suka cepat ataupun lambat. Allah Ta'ala bila murka, Allah jadikan manusia benci pada kita cepat atau lambat. Itu ada pemimpin yang disukai. Lepas itu dibuang dan dibenci. Kerana Allah tak suka. Dan takwa kita kepada Allah juga menjadikan kita ada ilmu dan hikmah. Contoh kita lihat, bila orang tu, ilmu ni kita boleh lupa. Bukan sekadar lupa dengan maksud kita nak deliver dan nak sampaikan. Lupa paling teruk, lupa untuk beramal. Itu lupa paling dahsyat. Sebab itu dengan bertakwa kepada Allah, kita akan dapat ilmu dan hikmah. Allah berfirman, In tattaqullah yaja'an lakum furqana. Dan suratul Anfal ayat 29 kata Allah, kalau kamu benar-benar bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan kepada kamu furqana. Apa itu furqan? Kamu dapat beza mana baik, mana buruk, mana salah, mana betul. Maka ilmu, sebab kamu bertakwa, Allah beri ilmu sebenar. Ilmu yang menjadikan kamu bukan sekadar boleh beri manfaat pada orang, kamu beramal dengannya. Tentu orang kalau dia ada ilmu dan kadang takwa, dia beramal. Orang kalau ada ilmu dan kadang dia tak takwa, dia tak beramal. Dan tanda seorang tu beramal, elok akhlak dia. Sebab itu Al-Imam Ibn Muflih menyebut dalam kitab beliau tentang keutamaan mencari guru. Ya, kadang-kadang hari ni kita dilema, Ustaz.
ni guru banyak. Maka beliau menyebut antara syarat utama guru ialah akhlak yang baik. Tetapi ini akan memberi kita jawapan kepada banyak perkara. Kalau kita tengok seorang yang suka maki hamu orang, yang suka merendahkan orang, apalagi suka buat benda-benda yang memecah belahkan kesatuan umat Islam, maka ini tidak patut menjadi guru kita. Tidak patut. Yang patut menjadi guru kita ialah orang yang menunjukkan akhlak yang baik dan cuba satukan umat Islam. Ya, ini benar guru kita. Kalau tuan-tuan nak guru yang benar-benar memberi manfaat pada dunia dan akhirat, carilah guru yang berakhlak baik. Sebab kita bukan sekadar dengar ilmu dia, kita nak akhlak dia. Yang kedua, carilah guru yang menyatukan umat. Dia akan berusaha menyatukan umat dengan apa cara sekalipun. Berbanding dengan orang yang cuba pecahkan. Akhirnya benda sikit pun nak gaduh besar. Dia heret para pengikutnya bergaduh besar pada perkara yang kecil. Dan lihat Uthman bin Affan, waktu orang cuba membunuhnya, dia tidak mengheret umat Islam berperang bagi pihak dia. Boleh saja dia berbuat demikian, dia khalifah. Tapi tidak. Dia tidak mahu menumpahkan darah orang Islam yang lain. Kalau mereka ada masalah dengan aku, biasa saya dengan aku. Akhirnya beliau terbunuh demi menyelamatkan jutaan umat Islam. Dan demikian yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Haqna lid-dama al-dima, demi memelihara darah orang Islam, ambillah Muawiyah kau nak jauh tak ambil. Tapi dengan syarat. Syarat antaranya ialah jangan kamu balas dendam dengan penentang kamu dahulu. Aku dah bagi jawatan, ambillah. Tentang dia kerana Hasan radhiyallahu ta'ala anhu memikirkan kesatuan umat Islam. Maka Allah jadikan daripada keturunannya lah lahir Imam Mahdi. Sebab bila genetik tu baik, maka baik. Ni orang dalam kepala dia berfikir macam mana nak satukan orang Islam. Ini pemimpin hebat. Tuan-tuan patut bersama dengan dia. Kalau ulama-ulama yang pecah kepala fikir macam nak satukan umat, ini ulama yang hebat. Ulama ni macam duduk tengah padang referee dengan dua kumpulan yang bergaduh. Teruk dia kena. Tapi dia tahu ini penting untuk dia mendamaikan. Sebab tu nak cari guru yang betul, carilah guru yang saya katakan akhlak yang baik. Itu memang syarat dia. Hari ni semua dakwah aling, bijak. Tapi bila berakhlak, dia boleh gagal. Mungkin dalam bab ilmu kita nampak, oh, semua hebat. Tapi dalam akhlak, dia boleh gagal. Tidak dapat lihat akhlak dengan isterinya, dengan anak-anaknya, dengan teman taulannya. Bukan akhlak dia dengan musuh dia. Sebab akhlak ni, tuan-tuan, dia bukan pergi pada sekelompok manusia, dia pergi pada semua orang. Kalau orang tu memang jenis baik, kebaikannya dia akan pergi pada semua orang. Kerana itu Nabi SAW hantar pada musuh pun. Sehingga bila dalam peperangan Badar, Nabi tetap menggali lubang untuk menanam mayat orang kafir. Sehingga para ulama memberi menggunakan kaedah ini ataupun perbuatan baginda seorang dalil wajib menanam jenazah. Wajib. Tak boleh kita kalau jumpa tulang-tulang orang kita bakar je lah. Tak. Kena tanam. Wajib. Walau dia kafir. Dalam peperangan Badar, Rasulullah suruh gali lubang besar dan letak mayat Abu Jahalnya, Umayyahnya, letak semua dan Rasulullah tak kampus. Tutup. Nabi tak biar je macam tu atau sangkut kat pokok nangka ke pokok pisang. Buat punch bag. Sekali-sekali kalau geram, pergi tumbuk je. Rasulullah tak buat macam tu. Nabi melarang daripada mencincang mayat. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil muslah. Nabi larang daripada dicincang mayat ni. Maka Nabi kata, fa'iza qataltum fa'ahsinul qitlah. Bila kamu bunuh, elokkan pembunuhan. Nabi tak ajar penggal kepala. Dia dah mati, potong kepala, gantung, buat kenangan. Buat macam kepala rusa, kepala kerbau. Tidak. Nabi SAW tak pernah ajar. Dia mati dah. Musuh lari, jangan dikejar. Biar dia lari. Sebab kita bukan nak menunjukkan rakus nak bunuh orang. Dia lari dah lah. Ya, akhlak Rasulullah dengan musuh. Dan bila dia tawan, dijaga, dia beri makan dengan baik. Allah sebut dalam Quran, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan dengan penuh kasih sayang kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan perang. Baginda SAW waktu menawan Sumamah bin Usal, ditawan. Pada Sumamah ada rekod bunuh para sahabat. Bila sampai makan, kata Rasulullah, cari makanan yang baik untuknya. Cari susu, cari anggur. Maka para sahabat cari ni tawanan jahat ni. Rasulullah beri susu yang baik. Rasulullah beri anggur yang baik. Maka dia makan. Sebab masa jenayah, jenayah.
buat baik, beri makan itu hal lain. Bukan makna atas. Sebab di banduan, kita bagi dia je makanan basi. Tak, ini haram dalam Islam. Di banduan atas kesalahannya, dihukum atas kesalahannya. Pada perkara yang dia tak patut dihukum, maka jangan dihukum. Dia tak patut dihukum dengan makan benda yang buruk. Dia mesti makan yang baik. Sebab itu seorang ulama mengarang satu tesis PhD beliau, Ahkam Usujana, yang berkait dengan hukum hakam pada banduan. Antaranya ialah menjaga makan minum dia dan pakaian dia. Oh, mentah-mentah banduan bagi pakai baju buruk sampai gatal berkurap dia. Tak boleh. Dibasuh baju itu. Dijaga kesihatan dia. Kalau dia sakit, dia hantar ke klinik. Biar dia banduan. Biar dia sakit. Sama juga kita kadang-kadang, tuan-tuan, kita ni tangkap pencuri. Ya, kita boleh tangkap pang awam. Tapi janganlah tangkap kadang-kadang seksa, dijemur tengah panah. Biar tak jalan. Teduhkan ni kalau... Ya, memang sah dia. Saya benci ni jahat pencuri lah. Dia ada kemanusiaannya. Salah dia, salah kan dia bercari mahkamah. Supaya dia ni, tuan-tuan, kalau nak berdendam, dia pun dendam, dia pun minimum. Dia tahu kampung ni bagus. Dia ikat aku slow, tak ikat kuat, dia pun letak tempat teduh, beri makan. Berani lagi makan. Ambil berani makan. Ya, orang jahat. Dia juga manusia macam kita. Bila kita layan dengan baik, apakah dia fikir nak buat jahat? Kita kampung ni, setiap hari ni, aku dah bernazar, tak nak merompak lagi kampung ni. Kampung sebelah aku nak rompak. Kenapa? Kerana orang ni ada akhlak lebih baik. Ni mentang-mentang kawan tu curi motor, ditangkap, dipukul, dibakar. Mati. Saya baca surat khabar. Semalam bila dia curi motor, dia tangkap, dibakar. Bila kita sebut undang-undang yang potong tangan, kejang, zoling. Baby bakar tu tak kejang. Tak zoling. Dia mungkin dituduh mencuri. Atau apakah nilai motor tu sebesar nyawa dia? Tapi begitu manusia, kita bila sebut hukum Allah, dia kata kejamlah zalim. Tapi hukum dia tu lagi kejam dan zalim. Sebab tu kita ni bila sebut akhlak. Akhlak kita bukan sekadar pada orang baik-baik dengan kita. Orang jahat dengan kita pun kita ada akhlak. Saya sebut tadi kalau pencuri, kita tetap ada akhlak dengan para pencuri. Tak adalah sebab dia curi tabung masjid, kita pun ikat kat tiang, kita tumbuk sekali seorang. Mula di Tok Imam, Tok Bila, Tok Siak. Last kali, penceramah tumbuk sekali. KO kawan tu. Dia mencuri, dia salah. Ada undang-undang yang akan menghakimi dia. Ada undang-undang. Kita tak boleh menghakimi melebihi daripada kemanusiaan. Apatah lagi membuang akhlak kita yang baik. Ada dalam kitab, diceritakan kisah seorang yang mabuk, dia masuk masjid. Bila dia mabuk, dia masuk masjid. Orang surau ni marah. Maka orang surau ni pun belasah dia. Bukan sekadar halau, belasah dia. Belasah dia, pukul dia. Lalu seorang ulama lalu. Kenapa ni? Ustaz ni masuk masjid, mabuk ni. Ada, jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Lepas, beri pada aku. Maka dia ambil orang ni, bawa balik rumah. Dia suruh mandi, tukar pakaian, suruh tidur. Bangun, dia beri makan. Lepas dia sedar, dia pun cakap, tidakkah kamu tahu? Sebab kamu mabuk, kamu jadi hina. Kamu dibelasah, dipukul, dihalau. Kenapa kamu tak nak tinggalkan benda ni? Dinasihati sampai orang ni jadi baik, jadi anak murid pada tunggu ni. Dan ini benar-benar amal makruf nahi mungkar yang betul. Sebab kita lihat dalam Islam, nahi mungkar ni tak datang sendirian, dia datang dengan amal makruf. Nahi mungkar. Maksudnya kalau kita dah cegah, kita pula suruh dia buat baik. Bukan cegah-cegah tu kita belasah biar mati. Kita suruh dia buat baik. Sebab dia boleh berubah. Ya, akhlak dia. Yang baik. Sehingga orang-orang yang saya kata jahat dapat merasakan akhlak. Sebab tu banyak banduan masuk Islam kerana akhlak Rasulullah. Bukan kalau kita baca kenapa Islam tersebar di Eropah dalam era Perang Salib. Kerana akhlak Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin dia tak serang Eropah. Dia jaga Baitul Maqdis, penting. Sebab pemimpin yang sebenarnya dia tahu fokus kat mana dulu. Pokoknya ialah dia sanggup kehilangan semua wilayah, jangan Baitul Maqdis. Kerana ketika mana Salahuddin membentuk bala tentera untuk mengambil kembali Baitul Maqdis, dia terpaksa melepaskan banyak negeri. Sebab dia perlu bawa kekuatan tentera ini untuk bergabung. Sebab dia nampak Baitul Maqdis itu keutamaan. Bukan kalau kita lihat benar, nak tengok siapa yang kuat, siapa yang berada di Baitul Maqdis.
dialah yang sebenarnya memerintah dunia. Siapa yang berada di Baitul Maqdis, dialah memerintah dunia. Kan itu Dajjal last kali dia pergi ke Baitul Maqdis untuk mengambilnya daripada Imam Mahdi. Tapi Allah tidak izinkan lagi. Sehingga turunnya Nabi Isa yang mengejar Dajjal sehingga sampai kepada Bab Lut lalu membunuhnya. Bab Lut dalam kawasan Baitul Maqdis. Membunuh. Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan, Islam sampai Eropah kerana tawanan-tawanan perang ini dilayan dengan baik, dia balik disebabkan Islam. Aneh Islam masuk di Eropah. Bukan dengan Islam serang Eropah. Kerana akhlak Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kesan perang salib yang paling terbesar sebenarnya ialah akhlak pemimpinnya. Bukan menang dia kerana mengambil Baitul Maqdis. Kalau tuan-tuan baca kisah Umar Al-Khattab mengambil Baitul Maqdis pun kerana akhlaknya. Dia datang dengan hamba jalan kaki. Bergilir unta dengan khadam dia. Sampai gelera nak sampai masuk kota Baitul Maqdis. Umar yang berjalan, dia punya khadamnya berada atas kenderaan. Dah kawan naik ke naik kenderaan, dia pun tunduk kepala malu. Maka pemimpin, oh tengok pemimpin tu bagus dia. Tak sombong, tunduk kepala. Dan dia tengok yang bawah, bawah ni tak ada apa. Ini lagi hebat. Sebab dia tak rasa apa pun. Dan dia tidak mahu pun kapek merah ke apa dan sebagainya. Dia pun tak kisah. Dan Abu Ubaidah orang pertama bertakbir. Allahu Akbar. Aneh Umar Al-Khattab datang berjalan kaki. Sedangkan khadamnya menaiki unta. Sebab mereka bawa satu unta je. Mereka bergilir naik. Dia khadamnya Amirul Mukminin tuan dah naik. Tuan kan bos. Saya dah buat tak? Kita kena gilir. Anehnya bukan Umar merancang jarak ni kamu. Sampai kat kota aku naik. Tidak. Ia berjalan secara biasa. Yang berbetulan bila sampai pintu kota itu, gelerang khadam dia naik. Dan siapa pun bila dia nak buat baik, dia tak perlu rancang apa-apa kerana Allah dah merancang benda itu untuk dia naik. Dia tak perlu, okay, tanya dekat, aku yang naik, kamu tunggu bawah. Maka mereka masuk dalam kadang tanpa mereka nak tunjuk-tunjuk, tidak. Dan Abu Ubaidah bila melihat bertakbir pada Allah, melihat pemimpin sehebat ini, akhlak dia, walaupun menang Baitul Maqdis. Menang. Dan menyebabkan ramai memeluk Islam. Rasulullah bila masuk Mekah, kerana akhlaknya, masuk Islam semua. Dan ini kita katakan kekuatan orang yang ada akhlak. Sebab itu bila saya sebut kita nak mengaji, jangan guru yang ada akhlak. Tuan-tuan akan jadi lebih baik. Dan inilah kesan takwa kepada Allah SWT. Kemudian bila kita sebut takwa, kenapa penting? Sebab dia menjadikan urusan kita senang. Semua orang nak urusan senang, sebab itu ramai kita nak kenal kabel tu, kabel ni. Senang. Maka nombor telefon dia tu semua nombor kabel belaka. Bukan nombor biasa-biasa ada dalam telefon dia tu. Yang biasa-biasa jangan harap, semua kabel. JPG ada kabel JPG. TMB ada kabel TMB. Ini kastang ada kabel kastang. Semua urusan dia ada kabel ni. Dia lupa kabel paling besar dia dengan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan urusannya senang, mudah. Jadi kalau kita nak kenal semua orang, banyaknya itu belum cerita, kalau kena hulu lagi banyak semua. Tapi tuan-tuan, bila kita hulu Allah ni, kita hulu dengan doa je, ya Allah tolonglah aku, mudahkan urusanku. Maka orang yang bertakwa pada Allah, urusannya senang, Allah mudahkannya. Kalau tuan-tuan nak urusan hidup kita senang dalam semua hal. Didik anak-anak pun senang. Alhamdulillah. Didik isteri pun senang. Cakap dengan suami pun senang. Dengan saudara pun senang. Tak susahlah kita. Maka tingkatkan takwa kita pada Allah. Kalau ustaz anak saya payah nak dengar cakap. Kenapa? Sebab awak kena baiki diri awak yang mungkin juga payah dengar cakap Tuhan. Maka awak tingkatkan takwa. Tahajud, doa. Mudah-mudahan anak awak akan menjadi lebih dengar. Sebab kita ni tuan-tuan, bila orang bawah kita tak dengar, sebab kita tak dengar orang atas kita. Kalau kita dengar orang atas kita, orang bawah pun dengar kita. Dan yang paling atas daripada segala yang atas itu Allah. Wa fawqa kulli dhi'ilmin alim. Di atas pada semua yang bijak pandai itu, Tuhan yang maha mengetahui. Jadi, bertakwa pada Allah. Amalkan solat duha kita. Amalkan bacaan Quran, wirid dan zikir kita. Amalkan sedekah.
amalkan silaturahim kita, semua benda baik-baik. Jangan buat maksiat. InsyaAllah anak kita pun senang dengar cakap kita. Abang, dia pun datang. Adik, dia pun dengar. Kakak, dia pun tunduk. MasyaAllah hidup senang. Kita, anak kita jadi apa pun tak kisah. Tapi kan takwa tadi, dia memudahkan urusan kita. Ni anak-anak pantang dipanggil datang. Tak ada kata, ayah mesyuarat lah, sibuk tak boleh balik lah, itu, ini. Banyak. Ya, anak tu salah dia, salah dia lah. Kita tuan-tuan, bila berusang tu payah. Jangan duk sibuk tudin orang tu memang tak selesai masalah. Cuba tengok kita dulu. Memang kalau setiap kali kita buat urusan, kita nak salahkan orang, itu tidak menyelesaikan apa-apa pun. Cuma sedikit rasa puas hati lah. Dia tu salah. Kenapa kita tak nak baiki diri kita? Supaya benar kita menunjukkan dia kepada dia apa yang salah. Sebab kalau kita salahkan dia, dia takkan tunjukkan bahawa dia tu salah. Dia tak nampak dia salah. Eh, awaklah salah. Dia tak nampak. Sebab dia dah benci, dah marah. Mana dia nampak? Tak apalah saya baiki dia. Mungkin silap saya. Tetapi bila kita kata silap saya, dia pun nampak silap dia. Kalau seorang suami datang, ni gaduh suami datang, jumpa isteri, mungkin ni salah abang lah, abang salah. Bila suami cakap macam tu, isteri pun nampak salah dia. Tapi kalau kita suami kata, ni salah awak lah ni. Memang salah awak. Salah awak, salah mak awak, salah moyang awak sekali. Dia pun balas balik, ni pun salah awak. Salah awak, bapak awak, awak punya atuk sekali. Akhirnya berlaku salah menyalah. Tapi kalau kita ngaku salah, akhirnya semua ngaku salah. Mungkin salah ayah yang didik kamu tak betul, tak bagus. Anak pun mengaku, mungkin salah kita ya, sebab kita tak hormat ayah, tak jaga ayah. Bila kita mulakan pengakuan, semua mengaku. Sebab itu Allah ajar kita sentiasa mengaku kesalahan depan Allah. Ngakulah. Kalau tuan-tuan malu nak mengaku salah depan orang, malu sahab. Mengaku depan Allah. Yang mengaku depan Allah itu yang wajib. Mengaku depan manusia tak wajib. Mengaku kita salah depan manusia tak wajib. Mengaku depan Allah kita salah, wajib. Walau kita rasa kita betul, apatah lagi kalau kita salah. Ya, itu wajib. Dan mengaku salah manusia ada, tak wajib ya? Tak wajib. Sebab ia tak akan memberi kesan yang banyak. Bahawa pemimpin, saya mengaku salah. Nah, itulah kata pemimpin itu memang salah. Lagi teruk di balungnya. Maka kita mengaku salah depan Allah. Biar Allah baiki kita. Dan kalaulah dalam dorongan Allah, dalam ilham Allah, untuk kita mengaku depan manusia, barulah kita lakukan. Dan saya juga ingin mengaku salah. Ini perbuatan saya. Dan saya ambil tindakan sekian-sekian. Tapi ia mesti bermula dengan pengakuan salah depan Allah. Sebab kita nak cari redha Allah dulu sebelum redha manusia. Yang mengaku salah depan manusia, saya katakan itu bukan satu benda yang wajib. Atau kalau orang bersalah, undang-undang menghukumi dia, dia boleh kata, saya tak salah. Apakah ada masalah? Tak ada. Memang semua orang tak mengaku salah. Walaupun saya telah dihukum salah oleh mahkamah, saya tak bersalah. Itu kan ayat biasa. Walaupun saya telah diperintahkan oleh mahkamah untuk bayar ini kerana saya salah, saya tetap kata saya tak bersalah. Tapi dia suruh bayar, saya bayar. Kita kan kata begitu. Mahkamah putuskan kita di penjara atau orang ini dipenjara 2 bulan. Apapun mahkamah putuskan, saya tak bersalah apa-apa. Mahkamah putuskan dia dihukum gantung, saya tak salah. Tapi kita kena terpaksa terima hukuman. Maksudnya tuan-tuan sekalian, mengaku salah depan manusia ini bukanlah wajib untuk dia ngaku. Mahkamah pun tak peduli kita ngaku tak ngaku. Dia jatuh je hukuman. Kalau tak ngaku, cara tak ngaku dia jatuhkan hukuman. Kalau nampak buktinya kuat, ngaku ke tak ngaku, hukum gantung. Ia cuma untuk jaga maruah diri kita. Tapi kita mengaku salah depan Allah. Sebab kita nak jaga agama kita. Agama lebih tinggi pada maruah kita. Sebab agama, ya Allah tanya dalam kubur, apa agama? Yang menjadi pasport kita masuk syurga neraka, ialah agama kita. Jadi agamanya baik, maka baiklah kedudukannya. Dan orang yang bertakwa ini, Allah Ta'ala janjikan keluar daripada segala masalah. Al-khuruj minal ammihan wal-ghummah. Dan Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa pun yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Jadi kalau kita nak senarai kelebihan takwa ini, saya katakan 100 kelebihan. Kita sebut sebahagian daripada apa yang Allah sebut dalam Quran. Yang saya katakan itu semua yang disebut dalam Quran. Itu belum cerita dalam tajribah pengalaman hidup. Yang Allah sebut dalam Quran, perkara berapa dasar, kenapa kita bertakwa.
Jadi kalau kita tinggalkan takwa, kita berdosa. Sebagaimana disebut dalam hadis, bila Rasulullah SAW mengajar pada sahabat, apakah obat dan penyakit kehidupan ini? Penyakit kehidupan ini ialah dosa kita. Obatnya ialah taubat. Okay, wajib kita bertaubat, bukan sekadar kita taubat kerana kita memang manusia yang sentiasa terdedah dengan dosa. Juga kerana kita tidak memuliakan sesuatu yang Allah suruh kita dapatkan, itu takwa. Takwa, kita bertaubat pada Allah supaya dapat dibaiki takwa kita. Kita dah sebut makna takwa, yakni junjung seluruh perintah Allah. Ia bukan sekadar melibatkan yang wajib, demikian juga yang sunat. Bila sempurna takwa seorang, maka dia akan sibuk dengan benda sunat sebagaimana dia sibuk dengan benda wajib. Dan kerana itu Allah angkat dia menjadi wali Allah. Kita baca dalam hadis, yang jadi wali Allah, sibuk dia selepas ke fardunya, sunatnya. Sehingga sunatnya sudah menjadi kesibukan yang sama dengan fardu. Tak buat resah, kekurangan. Bukan disanggup berhenti kesibukan dunia untuk buat benda sunat. Walau dia tak payah berhenti pun, kan benda sunat. Tak tercela pun. Tapi kerana Allah dah angkat takwa dia, dia kata tak boleh. Dia mesti dengan cara ini untuk mendapat kemuliaan. Oleh sebab itu, perbanyakkan taubat. Kerana taubat itu, saya menyebut, taubat itu apa dia? Pengantin keimanan. Maksudnya iman jadi baru balik, macam pengantin. Tuan-tuan suka tak malam pengantin? Apa tak suka? Kau boleh tiap-tiap malam, Ustaz, malam pengantin. Malam paling hebat, malam paling kita seronok, malam pengantin. Sebenarnya malam pengantin bagi orang beriman, malam di mana dia bertaubat pada Allah. Setiap kali kita taubat, tuan-tuan, kita rasa ini malam pengantin bagi iman. Iman tu refresh balik, baru balik. Macam kita cas tadi pun dia penuh balik. Seronok kita. Jadi, bila banyakkan taubat, kita berada dalam kegembiraan. Orang yang berdosa, dia berada dalam kesedihan. Mungkin dia tak nampak sedihnya sekarang. Oh, okey Ustaz, dia minum arak, judi, nampak okey. Tawa pun kuat. Tak tunggu, tunggu. Kita sedang menunggu bagaimana dia down, jatuh. Mula nampak lepas, dia dah tidak bersama kawan dia, nampak jatuh slow. Kekosongan, demi kekosongan diri dia. Akhirnya dia akan minum lebih banyak. Dia akan berjudi lebih banyak. Itu tanda kekosongan dia. Dia akan buat lebih teruk. Kalau dia dah bahagia, dia tak minum lagi banyak. Cukup tak? Yang asal minum sebotol, dia dua botol. Yang asal judi 1,000, jadi 100,000. Sampai dia bankrupt, kerana Allah akan kenakan azab dia. Ini minum sampai dia mati. Dia tak gembira. Siapa kata gembira? Tak ada pun orang kata gembira. Orang berjudi itu gembira, orang itu tak. Dia menang, dia akan judi lagi sampai dia kalah. Sebab itu awal kemenangan ialah tanda kekalahan. Orang kalau berjudi ni, dia menang katakan, itulah tanda kekalahan. Macam mana Ustaz? Sebab dia akan judi ketagih sampai dia kalah. Muflis. Dulu masa dia berjudi, dia duit banyak lagi. Masa dia mula-mula berjudi, banyak. Dia cuma try and error je lah. Saja test. Saya nak test. Saya punya power meneka nombor ni kuat tak? Atau saya punya tangan ni ada luck, ada bertuah ke tak? Main machine, itu dan ini. Jadi dia pun test. Menang. Macam bertuah je. Dia nak start kalah lah tu. Kalau dia tak menang, tak jadi ni ego. Macam mana dia tak menang? Cuba lagi. Akhirnya dia akan habiskan seluruh harta dia. Lepas tu mana-mana orang yang berjaya, dia takkan dekat benda ni. Kalau dekat, dia menuju ke tewasan kekalahan. Sebab tu menang judi ialah awal kekalahan. Lalu kita akan lihat kekalahan demi kekalahan. Tengok je. Tu ada seorang pengemis. Macam mana orang bagi duit dia pun beli. Tikam judi. Dia menang jackpot ni. $100 juta. Lepas tu dia punya seronok. Dia pun buat macam-macam. Panggil kawan dia, beri duit, bla 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 bla. Kemudian kembali mengemis balik habis duit. Dan dulu masa dia mengemis, dia tak ada hutang kerajaan. Sekarang dia mengemis, dia hutang cukai tak bayar. Kalau lagi teruk dia kena. Dulu dia memang dia miskin tapi hutang tak ada. Ini miskin dia dengan ada hutang pula. Maksudnya dia tak boleh mengemis luar negara lah. Tak ada pasport. Tak boleh mengemis luar negara. Yang pengemis lain boleh pergi luar negara. Masuk lagi teruk. Itulah cerita judi. Demikian juga cerita Arab. Demikian juga cerita pelacur. Oh, seronok. Itu adalah awal kekalahannya juga. Dia takkan cukup setakat itu dia akan buat. Sampai dia binasa.
Sampai kena HIV, kena penyakit macam-macam. Sipilis dan sebagainya. Oleh sebab itu, tuan-tuan, bila kita taubat, inilah pengantin kita sebenarnya. Banyakkan taubat. Dan Syekh pun menyebut lagi. Lepas taubat, apa patut kita buat? Berulang alik ke majlis zikir. Majlis ilmu untuk membuat taat kepada Allah. Kerana ia menjadi penawarnya pula. Jadi dia menambahkan lagi, suplemennya lagi. Tambah kemuliaan keimanan kita pada Allah. Kemudian kata beliau, lantaran itu, kerana itulah kita kena taubat dengan lidah, keimanan kita dan syukur dengan kejayaan yang Allah berikan. Lepas kita dah taubat, syukurlah pada Allah yang ilhamkan kita taubat. Syukurlah pada Allah kerana Allah nampakkan kita sebelum kita terbabas teruk. Syukurlah pada Allah dengan segala kurniaan. Dengan segala rezeki walaupun zahirnya sedikit. Dan ketika itu bicaralah dengan lisan tauhid dan ikhlas. Tuan-tuan, bila orang taubat, dia mula bercakap untuk mendidik orang. Jangan jadi macam saya. Jangan jadi macam masa silam saya. Jangan. Saya dah nampak semua tu. Saya dah lalui. Supaya awak jangan buat benda ni. Dia bercakap jujur untuk membentuk orang lain. Dia motivate pula orang lain supaya menjauhi perkara ni. Maka kerana itu, kerana kita bercakap, lisan tauhid dan ikhlas itulah punca kejayaan kita yang sebenar. Kita mungkin kita dah berjaya di hadapan Allah SWT. Maka kata beliau lagi, jadikan iman itu senjata kamu. Iman yang kuat tadi, kerana taubat yang benar, jadikan ia senjata dalam menghadapi segala ujian Allah. Dan kita kena tahu, selamanya kita kena tahu, hidup kat dunia ujian sedang mendatang dan mendatang. Terselamat satu ujian, bukan terselamat semuanya. Ada ujian ni. Nabi SAW waktu buat satu garisan, Nabi buat gigi-giginya, Nabi kata setiap orang datang, didatangkan dengan ujian ini. Kalau dia terlepas yang ini, dia akan datang yang ini. Sampailah dia mati. Jadi tuan-tuan, jangan hidup berangang tidak ada ujian. Hidup ini akan ada ujian. Ujian kematian, kita akan lihat mati orang yang kita sayang. Dan ujian kematian kita sendiri. Ujian sakit. Kita akan dengar, kita akan lihat sakitnya orang yang kita sayang. Bukan sakit kita sendiri. Dan ujian-ujian berkait dengan manusia. Kita dengar orang kita sayang. Mungkin dia maki hamun dengan orang. Dan itu juga akan mungkin kena pada kita. Kita sudah bersedia. Iman kita senjata. Dalam menepis, dalam bertahan, dalam segala-galanya. Maka bermula daripada takwa pada Allah. Memuhasabah atau muhasabah nilai takwa kita. Baiki takwa kita. Lihat kembali kelebihan-kelebihan takwa yang Allah janjikan kepada kita. Lihat besarnya nilai takwa di sisi Allah Ta'ala. Perbaharui taubat kita. Dan semua perkara. Lazimi majlis zikir kita. Majlis-majlis yang boleh ingatkan kita pada Allah. Sama ada sebutannya atau amalannya. Apa sahaja. Dan dampingilah golongan ini. Dan saya dah sebut. Buah segala ketakwaan itu ialah akhlak kita. Kalau kita nak tahu nilai iman kat kita kat mana, nilai takwa kita kat mana, lihat akhlak kita dengan isteri kita, akhlak kita dengan anak-anak kita, akhlak kita dengan sahabat kita. Kalau kita makin menyayangi mereka, makin ingin memuliakan mereka, maknanya akhlak kita sudah pun masak. Dan hidup ni saya tak nak hina sesiapa. Saya nak muliakan semua orang. Saya tak nak pandang orang lebih bawah pada saya. Saya nak pandang dia, kalaupun dia saya tak nampak tinggi pada saya, dia sama macam saya. Sebab nak nampak orang tinggi pada kita mungkin agak sukar. Tapi pada kita nampak dia sama macam kita. Dia pun nak apa yang kita ada tapi Allah beri pada kita. Maka kita pun nak kongsi dengan dia. Saya ada apa yang saya tahu. Yang saya ada ni awak nak. Tapi Allah uji awak tak dapat, Allah uji saya dapat. Maka kita kongsi. Kita kongsi. Saya nak rendahkan sombong saya. Dan saya nak angkatkan syukur awak. Alhamdulillah walaupun kita tak mampu tapi kita dapat berkongsi. Saya tak mampu benda-benda ni semua tapi sahabat saya ajak saya kongsi. Saya pun jadi mampu juga. Mampu. Jadi kita pun mengangkat nilai syukur. Saya tak mampu naik kereta, tak ada duit, ambil kereta, tak apa. Sahabat saya kata, pinjam kereta saya. Kalau awak nak balik kampung ke apa, pinjam kereta saya. Maka saya bersyukur pada Allah. Sahabat saya ni bantu saya bersyukur pada Allah. Dia juga membantu dirinya untuk merendahkan dirinya. Untuk menyatakan nikmat ini dari Allah. Saya tidak loket untuk berkongsi. Kerana itu, tuan-tuan, bila baik akhlak kita, itu penanda aras pada takwa kita. Maka perhatikan akhlak kita dengan pasangan kita. Perhatikan akhlak kita dengan orang bawahan kita. Sebab itu yang paling sukar. Akhlak kita dengan orang atas memang senang.
Sebab kita mengharapkan sesuatu dari dia. Tapi orang bawah pada kita, kita tak harap apa-apa. Melainkan kalau kita tahu ada pahala yang besar menanti kita. Jadi akhlak kita baiki. Itulah takwa. Itulah cara memperbaiki, mempertingkatkannya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.